Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Edi Nitenan Kesagaan Pos Pengamanan Perenatal Tur Tahun Anyar di Lelewat Cikaledong Nagrek Kabupaten Bandung. Luyukan apa nitenanana kepolisian nembrakan pihakna sayaga ngamankan prak-prakan perepanjang Natal jeng Tahun Anyar. Jalur Kidul Nagreg Kabupaten Bandung masih jadi pilihan utama masyarakat anu boga karep ngajug jug ka sajumlahing lelewek di wetaneun Pulo Jawa kawas Garut, Ciamis tepi ka Yogyakarta. Minangka ketak ngajaga keamanan turta kalancaran salila prep Natal jeung Tahun Anyar, petugas kepolisian bakal dikeprikeun di sababaraha pos pengamanan timimiti lawang gerbang tol Cileunyi tepi ka Tapol Wates Kabupaten Bandung. Dinararaga nitenan langsung ka sayagaan personelna, Wakapolda Jawa Barat ngecek kalawan langsung ka pos pengamanan salah sahijina pos pengamanan Cikaledong Nagreg. Lianti kitu Wakapolda ge nitenan pakakas evakuasi milik Basarnas anu disayagakeun di eta pos pengamanan. Dina kunjunganana Wakapolda meredih sakumna masyarakat anu boga karep pakansi nalika prepanjang, sangkan salawasna tuhu kana protokol kesehatan anu dicindekeun ku pamarentah, sangkan bisa ilubiung numpes sumebarna virus COVID-19. Sampai saat ini arus cukup landai, tidak ada kemacetan yang berarti. Ya. Untuk kesiapan anggota di lapangan seperti apa tuh? Nah, kesiapan anggota dari lapangan tadi jalur sampai di pos ini, saya lihat cukup siap. Di samping posnya juga keadaan posnya, cuma kesiapan anggota kesehatan untuk antisipasi protokol kesehatannya sudah cukup baik. Ya. Kemungkinan ada nggak puncak arus dari musim libur Natal tahun baru ini sendiri? Nah, kita belum tahu, nunggu dari Jakarta. Ya, kalau lihat dari himbauan-himbauan tadi, kalau memang masyarakat mematuhi, ya mungkin nggak ada apa arus kemacetan yang berarti. Satu tas ngecek pos pengamanan di Cikaledong, Wakapolda Jawa Barat ngecek kasayagaan pos pengamanan di Kabupaten Garut. Rezitia Prasaja, Bandung TV.